motif. Macan motif. Dengan kura-kura ya. Oh, maksudnya kura ya, kura-kura ya. Iya, kita ngambilnya motif. Hmm. Bacan. Bacan ya, spesial bacan. Ya. Murah meriah dari mulai 5 meter beda-beda aja. Cuma ikatannya alpaka. Oh, alpaka. Iya, ikatannya alpaka. Oke. Okay. Juga ada nih. Ada topi mitiko kayak gini. Ini pengikatnya ini bahannya apa, Bang? Alpaka. Alpaka ya? Iya. Cewek ya? Iya, 200.000. Oh, gitu. Jawaan. Halo, selamat siang saudara-saudara. Saya kembali ada di Pasar Loak, Jatinegara. Hari ini adalah hari Senin. Senin pada pukul 12 tepat. Saya ada di depan Bidit. Inilah saudara-saudara Pasar Loak yang biasa kita tampilkan ke hadapan Anda. Oke, saya akan kali ini akan meliput batu-batu akik yang ada di Pasar Loak ini. Oke, kita langsung saja mendekat. Halo Bang, siang Bang. Oh, apa kabar Bang? Ya. Ya, saya perkenalkan Bang, saya dari Saw Top Channel. Ya. Ah, ya. Dengan siapa Bang? Bang Jai. Oh Bang, Bang? Bang Jai. Oh Bang Jai, ya. Oke Bang, saya mau lihat ini Bang, apa batu-batu nih. Nah, bisa diperkenalkan dulu Bang ya, batu-batu ini. Ini batu bacan. Iya. Dari Ambon, dari Ternate. Oh, ya. Batu bacan ya? Iya, batu bacan. Asal dari Ambon Bang ya? Iya. Oh gitu ya. Ini semuanya ya? Iya. Rata-rata nih bacan. Bacan ya? Nah, ada juga yang panjang aja. Oh iya. Tapi yang ini bacan ya? Iya bacan. Oh. Yang ini yang loston-loston, yang bahan, yang lempengan, yang kejati, yang ikat alpaka, yang ikat titanium, yang ikat perak ada. Oh di sini ya? Iya, varian. Oh ini varian ya? Iya. Bentar Bang. Yang bokahan ada. Aha. Dari yang terendah sampai yang harga jutaan ada. Oh iya. Jadi yang ini apa? Ini batu ini dipasang ke sini Bang ya? Iya, yang loston-loston. Ini yang loston, nanti tinggal dinaikin ring aja nih yang udah dipoles. Yang depan juga ada. Oh iya. Nah, dinaikin ring apa ringnya alpaka, apa ringnya perak bisa. Oke, coba Bang, pilih dulu Bang ya. Tinggal selera. Iya ya. Oke. Ini bahannya. Oh ya, misalkan nih saya butuh ini, berarti tinggal dipoles ya? Iya, tinggal poles. Masukin paling, di ringnya gitu ya, iya. Cincinnya ya? Paling kalau misalnya pas polesnya paling 25.000 paling. Oh. Nah, kalau misalnya jadi bahan. Iya. Oh gitu Pak ya, Bang ya. Kalau ini perbijinya bervariasi ya, berapa harganya Pak? Dari mulai 50.000 kok. Sampai 350, ini kan 50.000 sampai 350.000. Oh ini 350? Iya. Yang besar. Oke dia. Ini materialnya porselen, dia hitamnya bukan hitam logam. Oh. Ini nanti masih bisa dipotong-potong ya? Iya bisa. Mau dibikin CSS kantor apa medium-medium segini-segini bisa kok. Ini juga bagus ya Bang hasilnya Bang ya? Iya. Ya ini juga varian dari mulai titanium sampai iya. Alpaka sampai ke perak nih, model begini-begini. Oh. Harganya juga varian. Variasi ya. Dari mulai 250.000 kayak gini. 250.000-an. Oh, ini ya. Ini pengikatnya ini bahannya apa, Bang? Alpaka. Alpaka ya? Iya, alpaka super. Oh, alpaka itu berarti jenis emas ya? Bukan ya? Bukan, dari babet. Oh, ini alpaka. Babe Tima dicampur aja. Bagus ya. Dari mulai sampai 500.000 kayak gini ikat perak. Ini berapa nih Bang? Ikat perak 500.000. Oh ikat perak ya? Iya ikat perak. Ini kalau 500 ya. Kalau ditembus bisa di. Oh iya coba Bang. Cahaya ya? Iya. Karena siang aja. Nanti kalau malam mah sampai. Berarti ini juga tembus ya? Iya. Coba Bang nih, bisa dites nggak Bang? Ada yang tembus nggak nih? Ini baru ada neko-neko warna lah. Cuman kalau yang bahan dari kecil gini mah paling tembus kan. Ini dari mulai-mulai 50 ribuan. Oh.
Oh iya, kelihatan bang ya, tembus ya. SS kantor lah. Bagus dia. Juga ada nih. Ada toko Mitiko kayak gini. Toko Mitiko. Ini 50 ribuan gitu. 50 ribu ya? Iya. Oke. Toko Mitiko namanya. Iya. Kalau untuk apa di proses sendiri itunya nggak bisa ya, bukan abang ya? Bukan, oh, nanti ya. Beda lagi itu. Beda lagi ya? Oh, iya. Kalau itu mah harus jiwa seni. Gitu. Ya. Ya harus ini ya. Dia butuh apa? Punya alat sendiri bang ya? Iya. Nah ini bang, ini juga varian dari mulai 250 sampai 1 juta setengah gitu. Perak. Ini 1,5 juta ya? Iya, 1 juta setengah. Oh, ikatan perak ya? Iya, 1,500. Joko Mexico juga sama. Kalau bahannya tadi dari mulai 50 ribuan. Iya. Size kecil, gimana size kantor. Oh ini besar ya? Nah kalau yang ini yang kecil ini 500 ribu ke perak. Oh ini 200 ribu ya? 500 ribu. Ikatannya perak juga sama. Ikatan perak ya. Kalau misalnya mak, baru setengah, separuh coklat, separuh hijau, ini 3,5. Oh, beda lagi harganya bang ya? Beda-beda, ini cuma ikatannya alpaka. Oh, alpaka. Iya, ikatannya alpaka. Oke, ini perak ya. Ini tadi bahannya sama bang ya, yang sini ya? Mana ini? Ah, iya, bahannya. Oh, sama semua ya? Sama, itu juga sama, Mexico juga sama, toko Mexico. Oke bang, sama, kira dulu. Kalau yang besar-besar gini, misalnya yang kayak gini, sekitar 4,5. Oh, iya. Totolnya nyoklat sih, coklat bukannya hitam ya, coklat ya, total, coklat ya. Oh, ya. Udah semu coklat. Kelihatan dalamnya? Iya, kelihatan. Ini bahan perak bang ya? Iya. Ini nyapu, pengikatnya perak ya? Alpaka. Alpaka juga. Masih ya? Alpaka ikatannya, masih alpaka. Oke. Okay. Kalau yang ini? Ini itu ikatannya di. Alpaka super. Alpaka super ya? Ini model wanita. Oh, cewek ya? Iya, 200 ribu. Oh gitu. Model wanita. Oke. Nah, mulai depan ini dari mulai 250 sampai 3,5. Ini dari 250 sampai 3,5 ya? Sudah sama. Kalau semua bang ya? Iya. Ya, tinggal sisa coklat aja. Iya. Kalau yang tadi yang ini nih, kalau dicahayain gitu. Oh ya. Bagus ya. Nanti tampilan di tangannya. Tuh. Oke. Coba kalau ini dipakai dulu, Bang. Kita tes dulu cahayanya. Boleh. Pas teman ini ya. Gede banget. Ses 35-an. Ya. Tingginya kurang lebih ya 15. Iya, tingginya. Nah, kalau tampilan yang 1500 yang ini. Katanya perak kalau tampilan di tangannya. Iya. Besar juga sih. Oke, mantap ya. Ini tadi bacan bang ya? Iya. Yang ini apa nih bang? Bacan bang? Sama bacan juga ini. Oh, bacan ya. Bacan juga. Ini. Ini bedanya ini sama ini apa? Sama aja ya? Sih, cuman ini kan. Oh, belum dipoles ya? Iya, belum dipoles. Masih batu-batu dari aslinya dari sono mungkin ya? Iya, ada. Yang lempengan besar. Nah, belum. Iya, lempengan besar. Sorry ya. Ini baru hijau, rencinya aja. Iya ya. Kalau lempengnya kena 7,5. 750 ya? Iya. Kurang lebih 8 ton kurang lebih. Berat ya. Oh, 8 ton ya. Ini bisa berapa cincin ya dapat ya? Oh, banyak, banyak ya? Banyak bang kalau ya. Kalau bisa ditaruh segini-segini mah. Iya, bisa. Ya. Oh ya banyak ya. Bisa 20-an ya. Kurang lebih. Kodi lah kurang lebih.
Oke. Bisa ngawang ya? Ya kalau ini hobi nih, sama dari sana juga hobi. Oh, hobi. Hobi ya? Hobi dari sana juga, dari Ambon juga. Ambon ya. Kalau hasil yang hobi apa tadi? Yang udah diket. Yang udah jadi. Yang udah jadinya kosong. Kosong ya? Iya, kosong. Udah habis. Oke. Nah, ini bokan-bokannya dari 50 ribuan. Oh, ini juga sama Bang, cuma dipisah ini ya, iya, yang beda, beda bahan. Ini toko aja, ini toko Mexico. Jiko, toko pulau, ada semua lah. Kalau sini hampir spesial bacat. Bacat ya, spesial bacat. Ya. Murah meriah, dari mulai 50.000 sampai 350 kalau bokah. Bagus ya. Variasi harganya bang ya. Nah, ini varian nih dari 100.000-an. Oh, ini. Tapi ya, intinya kalau 50.000 bisa dinego lah. Hmm. Ya, matokan. Juga banyak ya untuk cewek-cewek, banyak ya cewek ya, ini 100-an, 150-an, nah ini 3,5. Oh, itu besar ya. Motif. Oh, motif. Bacet motif. Namanya bacet motif. Coba ada sini. Dia motifnya kayak burung-burung. Oh ya, bagus ya. Bacet motif. Kita ambilnya motif ya. Iya, iya. Jadi berapa harganya tadi bang? 350 ya? 3,5 ya. Ketannya ketan biasa. Oh, ini juga bacan. Ini namanya gulau. Oh, gulau. Bacan gulau ya. Iya, toko gulau. 3,5 juga. Oh. Oke. Okay. Ini juga sama gulau, cuma ketannya perak. Ketannya. Kalau ketannya perak 500, kalau yang biasanya ketan biasa 3,5. Oh. Yang ini bang, yang merah? Oh, ini pandan. Ini doang sih, bukan. Pandan ya? Iya, pandan. Kalau juga kayak merah, nah, 7,5. Kalau tampilan di tangannya besar juga sih, merahnya. Ini pandan juga dari sono bang? Enggak, asalnya pandan beda. Oh, beda ya. Perak nih bang ya? Iya, perak tuh. Oke. Berapa? Itu 1,000. 1,000. Iya. Itu ini sama sampingnya. Iya. Kalau ini sisanya 500. Ini juga harganya sama bang ya? Variasi ya? Varian juga itu, varian dari ya? Mulai 50.000 sampai 350.000. Varian. Nah kalau bongkahannya, kalau yang kecil-kecil jadi satu mah paling dari mulai harga 50.000 sampai 100. Oh iya, oke. Okay. Ini gulau, toko gulau. Gulau. Kalau ini kan toko Mijiko, toko gulau, yeah, toko aja. Nah kalau ini serat kuran. Ini? Ini serat kuran namanya. Oh, apa tadi? Serat kura, doko. Serat kura. Doko serat kura. Dia motifnya kayak kura-kura ya. Oh, maksudnya kura ya, kura-kura ya. Iya, kita ngambilnya motif. Ngambilnya motif. Oh, ya. Namanya dari motifnya ya? Iya, motifnya. Ya langka ya. Ya kalau dibaca mah kalau barang antik tuh maksudnya ya ini kura-kura, ini serat kura. Ini lebih mahal enggak, Bang ya? Enggak, cuma 250. Oh, gitu ya. Bacan. Oke, bacan. Bacan motif. Bacan motif ya. Selatnya selatnya. Oke, saudara-saudara, bacan, aneka bacan yang ada di Pasar Lok. Bisa ngirim-ngirim keluar daerah juga. Oh, bisa bang? Bisa. Oke, bang ya. Nanti barangkali nanti teman-teman kita ajun marginnya bang ya. Iya. Saya ngirim dari sampai Bali sampai Balikpapan. Oh, gitu ya. Iya, alhamdulillah. Yang 50-an dinego bang ya? Iya, bisa kurang. Yang bedanya kan dari 100.000 jadi kan sampai 1,5 juta. Oke. Okay.
Oke bang, nanti barangkali nanti ada teman-teman saya bang mau berminat di batunya. Bisa disebutin nomor HP bang, nomor apa? 0813 0813 22 22 540 540 812 812. Ya. Dengan bang siapa tadi bang? Bang Cain. Bang Cain. Oke. Ya. Oke, Bang Cain. Ya. Semoga lancar ya, Bang. Iya, oke. Sama. Nah, demikian liputan kami dari Pasar Luak Jatinegara, lapaknya Bang Cain, penjual batu-batu pacan yang ada di Pasar Luak Jatinegara. Oke, sekian dan terima kasih.